Petunjuk cara penggunaan Skiva Auto Destructive Spacy Blaster Winch with needle 0.5 mm. Pertama, periksa needle hub dan pastikan hub terpasang kencang dengan cara menekannya. Kedua, lepaskan penutup suntikan. Ketiga, isi suntikan dengan liquid atau obat. Keempat, lepaskan label pengaman. Dilarang melepas label sebelum suntikan terisi. Lima, perlahan dorong plunger ke atas untuk melepaskan udara yang masuk. 6. Suntik pasien dan berikan injeksi dengan mendorong plunger. 7. Suntikan hanya dapat digunakan sekali. Ketika obat telah diinjeksikan, tekanan udara akan rusak. Dan suntikan tidak dapat diisi kembali. Delapan, buang suntikan bekas pada safety box.